Yo, welcome back my channel guys in Pokemon Ultra Sun and Ultra Moon. Okay guys, kali ini gue mau ngelanjutin story gue yang kemarin ya. Sekarang gue ada di rute nomor 3 di sini. What's out for flying Pokemon overhead. Nah, di sini hati-hatilah, di sini ada Pokemon terbang di atas kepala kamu. Ya ini maksudnya yang ini, yang hitam-hitam ini. Wah, langsung datang aja ya. Oke guys, gue di sini lumayan ya. Tadi gue udah hunting sedikit. Level gue udah naik. Si Ryota ini sebenarnya dia udah mau evolusi jadi Pikachu ya, tapi dia nggak mau berubah karena pertemanannya kurang. Gak tau kenapa. Padahal locknya udah 5 tuh. Tapi di sini sekarang dia udah level 19, jadi kuat banget. Lumayan lah ya. Juangan keras. Oke, kita langsung lanjut aja ke story selanjutnya. Ada satu sesuatu. Oh, subbreak. Oke. Kita sini aja, dari dekat sana. Ups, maaf mas. Kita sini, mau kemana? Oh, guys, kita lihat dulu. Mele-mele Medew. Wah, namanya mele-mele. I don't like it. Oh, di sini ada Lily. What are you doing, Lily? Lily, Nebi, come back, Nebi. Lily ini perlu kalian tahu ya, dia ini trauma banget sama yang namanya Pokemon. Soalnya waktu dulu dia pernah diserang oleh Pokemon, jadi dia nggak berani menyentuh Pokemon secara langsung ya, karena dia sedikit ada traumanya di situ. Nah, kebetulan kita sebagai temannya, jadi kita harus membantu dia. Di sini ada Green Ball, hebat sekali. Jangan lupa untuk selalu yang namanya berkeliling ya, dimanapun itu. Nah, ya Pokemon will reverse extra XP point now. Dapat extra XP ya, temen gua. Ini nggak tahu kenapa. Oreo. Nah, ini jangan lupa untuk menangkap si Pokemon ini ya, guys. Di sini ada dia ada 4 Pokemon jenis ini. Dan di empat pulau berbeda. Jadi jangan lupa untuk selalu ditangkap. Coba kita tanda atau mati. Tanda. Oh, kita tepat sekali ya. Tanda lagi. Oke. Okay. Ini udah sekarat. Sekarang ketiga. Pakai Pokeball. Oh, Pokeball gua udah habis ya. Perjuangan ya. Untuk mendapatkan Pokemon yang bagus. Ternyata nggak gampang tau gak. Oh, sakit sekali. Oh ya, kita Thunder Wave dulu. Biasanya kalau kalian menggunakan Thunder Wave atau ditidurkan ya, atau di sleeping, itu kemungkinan berhasilnya malah lebih tinggi daripada cuma nangkep biasa. Kan dia nggak bisa di Thunder Wave, jadi gue langsung pakai Pokeball aja ya, kelamaan. Pokeball. Ketangkep, 2, 3, dan 4. What? Masih lepas aja, gila. Oke, kita coba kekuatan lagi, mati nih. Kita coba langsung tangkap aja ya. Tinggal 3 Pokeball. Nice. And very very nice. Him. Take care. Selalu ya, kalau setelah bertanding itu selalu tak dirawat gitu. Why? Kayak manja banget ya Pokemon. Nah di sini Oricorio-nya di sini ada 4 macam, jadi berbeda-beda. Itu jangan lupa untuk kalian selalu tangkap ya. Nah itu sangat-sangat susah sekali ditangkapnya. Karena Pokemon sebenarnya itu sedikit langka, sedikit ya. Nah, ini bulunya berantakan, kita sisir dulu. Biar jadi lucu. Ini gue bingung ini udah level segini, love-nya udah besar, tapi dia masih belum berubah jadi Pikachu. Ini gue bingung banget tuh. Gak tau kenapa ya. Mungkin belum gue kasih makan ya, ya. Karena makanannya habis. Permen. Oke, kita lanjut. Oh, di sini ada apa? Yellow Nectar. This is Yellow Nectar. Oke, di sini ada apa? My girlfriend.
Kenapa kamu tidak pacarmu di sini? Gak ada, coy. Oke, kita coba lihat sini. What? Ada bola. Potion bar. Itu lumayan. Item ya. Untuk potion. Yellow nectar again. Lumayan. Lawan siapa? Masih lawan dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kan masih ada kayak gini-gini nih. Main lah, tangkap aja. Kebetulan masih di tempatnya dia berada sih. Nah, di sini gue pakai nasty pot ya untuk memperkuat namanya speed attack. Jadi serangan speed attack gue atau semakin sakit. Shit man, salah lagi. Makin kecil lagi. Mati nih, pincu. Ini mati. Lagi ya. Cukup beruntung sekali gue. Tadi yang tadinya nggak bisa mati, gue pakai nasty pot 2 kali aja langsung 1 kali hit. Gede banget ya. Dapat skill baru namanya scary face. Karena kira tuh gue itu adalah potongan yang kuat, jadi nggak perlu yang namanya buruk-burukan. Sebenarnya sih perlu, cuma kalau masih level kecil kayak gini nggak dulu lah ya. Oh, hello there, you are Pokemon trainer on you? Yes, I'm Pokemon trainer. I have a request to ask trainer. So, I can battle you. Oh, dia pengen tanding sama kita ya. Oke, kita yain aja. Dia keren sekali. Dia berubah, men. Tapi kayaknya gak ada yang berubah ya. Sama aja, kan? Tapi kayaknya dia berubah deh. Jadi lebih cantik kalau kita cemata. Yang warna apa? Iya, bosan gua. Masih ngeluarin itu dia juga. Ini karena kucingnya mau mati, jadi gue pakai growlet ya. Jadi jangan terlalu sering bunuh Pokemon-nya. Itu nggak baik buat teman, eh. Apalagi love-nya ya, nanti pasti berkurang. Cintanya pada kita nanti berkurang, nggak baik. Oke, attack-nya diturunin, jalan. Ember, jurus api, bola api. Ternyata nggak ngaruh, coy. Oke, lir. Kurangin defense-nya. Use power. Tampar nih. Tamparnya bukan satu tangan, tapi dua tangan. Kanan kiri, bang. Gila tuh. Oke, lumayan ya. Mati kau. Oke, ini kayaknya kalau pakai joystick gampang ya, tinggal pencet aja. Gak kayak pakai mouse. Kalau mouse kan agak bisa, tapi kalau untuk layar sentuh ini, gue harus pakai mouse ya. Jadi gue main dua arah. Film gue dua kali kan, dua. Ini luar, kita lihat di luar aja. Karena roarnya nggak terlalu kutu. Ryotanya level 20 ya. Dan semuanya level 20 Pokemon gua. Kecuali si si anjing ini masih level 17. Growlithe-nya masih level 17. Perawatan rambut nih. Ini lama-lama gua jadi salon ya. Dia buka salon sendiri untuk Pokemon-Pokemon. Ya emang udah buka ya. Semuanya dia perawatan lengkap di situ. Oke, good job. Oh ya, yeah. That's my perform style performance. Demonstrate in the battle. I think I really get that kin a character now. Dia bisa mendapat karakter. Ya, dia berubah. Kembali lagi tank level 40. Alright, I got to go find some more style to study. Alola. What? Dia menghilang. Dia ninja mungkin ya. Keren, tiba-tiba langsung menghilang gitu. Udah berubahnya cepat, jadi kayak Superman ya, gue merasa ya. Kayak cuma muter aja
Ya kan dia udah ganti baju gitu. Kita run aja. Kenapa Pokemon legendarisnya menunggu kita? Oh, di sini ada pacarnya, men. Hey, you looking for me? Ternyata dibujuin sama si pacar ya ternyata. Ternyata masih ada di atas itu. Dan dia lagi nyariin. Gila, bodoh banget si laki-laki. Kenapa dia nggak mau muter badannya gitu? Wow, ada flab baby. Ini gue belum punya. Gue harus kalah. Tapi Pokemon itu mau dua. Gila. Oke, tanda sok. Yes. Tinggal satu. Dia tanda sok. Mati fak. Hey, I found your girlfriend. What? Aku udah temuin pacar kamu di situ loh, dekat kamu. Dapat netball, lumayan. Ketemu siapa nih? Kalau boleh tahu? Ketemu lagi. Oh, ada Caterpie di sini ya. Tapi ini udah level besar. Lumayan 16. Coba kita tanya soal apakah mati. Iya, mati ternyata. Hoki sekali. Ini kalau misalnya nggak mati, gue diserang lagi. Mati gue. Dapat temannya jadi berkurang lagi. Bahaya. Oh my god. Perubahan gue level evolving ya. Jadi apa nih? Ternyata dia udah level 20 level. Enggak tahu. Jalan. Ngomong-ngomong growing gue ini what? Jadi char jabuk. Oke, lumayan lah ya. Nambah-nambah Pokédex. Char jabuk. Nanti gue akan lihat ke Google nanti ya, ada beberapa dia evolusi. Dapat skill juga, dapat charger, lumayan, keren banget nih. Dulu udah dapat charger, mengurangi speed lawannya, speed atau batik. Strike tipe api itu lebih kuat, keren banget. Tapi walaupun Pokemon starter gua ya tetap itu air ya, karena gua cewek cantik, ternyata dia lucu. Jadi kalau berubah level ketiga juga cantik juga ya, makanya gua pilih yang air aja. Jadi kalau misalnya gua milih yang api nanti dia jadi protek kan ya nggak lucu. So, trainernya cantik tapi Pokemonnya protot ya kan nggak keren. Itu kan jadi nggak keren, walaupun jadi itu sih bodyguard yang keren, tapi kan ya nggak cocok aja gitu. Disini aja Pokemon-nya gua lucu-lucu lagi. Nebi, pew pew. What are you doing here, Nebi? Disini dingin. Wow, see the people Alola meet a place like this too, huh? Alola, calm yourself, Sozi. There is only one thing we are here to confirm. We must find someone strong enough to protect the Blinding One. Let us see if you might be the one. Alola. Oh, kita ditanding ya, disuruh melihat apakah kita cukup kuat untuk menjaga si Pokemon yang dari sini. Ya, kalau kamu tanya aku pasti bisa. Kenapa enggak? Ya kalau Pokemon gue darahnya tinggal satu gini ya kamu bisa lah. Inilah ini Pokemon mulai turun efektif itu ya, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada Kirito,
aktif. Cuma gue sukanya ya kiri itu aja. Kiri tuh. Kiri tuh gue jadi jabuk. Jabuk. Gak cocok ya. Dia ngerasain apa gitu langsung berubah ya. Apa nang mulu dia kalau berubah. Terus wait. Sebenarnya dikurangi jalan. Ya, nah, jadi nggak sakit. Ngetek. Nah, ini pasti perawatan lagi nih nanti. Pasti. Karena dikasih pasir nih sama orangnya. What? Sakit sekali, men. Gak terima gua. Ngetek. No. Don't die. Don't attack. Okay, I'm the winner. Take care. I understand. Your face 156 for winning. Kita mendapatkan 156 ya. Uang tunai. 156 juta. Gak mungkin lah. Oke, kita perawatan dulu. Good job. Oke, kamu anjing pintar ya. Oh, ini dia serigala ya? Sorry. Dia serigala, bukan anjing. Oke, mana ceritanya? I see. So that is a Pokemon battle. We had tried to investigation. Battle with Pokemon, but it's quite different when you do it yourself. At last, it's same that the Pokeball we tried to character, creator has worked properly to picture Pokemon here in Alola. Yeah, so to say what we gonna do. Ya lari lah, kan kalah. Ntar aja kalau kalah itu udah pergi sana. That girl so have nothing to do with our investigation. Not this Pokemon of her. Nah, thank you ya. Ini gue yang biar gue aja yang jaga nih Pokemon. Kalian pergi aja. Oke, Alola, dadah. Oke, kita keliling dulu. Oh, di sini ada Heal Ball lumayan ya. Dapat Heal Ball di sini. Enggak ada apa-apa. Oh, siapa nih? Shining. Smoochum. Dapat Smoochum, guys. Di sini Smoochum tuh sebenarnya kayak susah banget ya ditemui. Dan ini tuh kalau udah jadi banci level tinggi dia kuat banget. Kalau sekarang sih masih belum ya. Soalnya sih anak-anak, tapi kalau udah jadi dewasa dia jadi banci yang kuat. Oke, gue harus nangkep ini Pokemon, juga harus gue tangkap. Oke, beat. Gigit. No, fucking mati langsung. Sialan. Terlalu kuat nih Growlithe gua. Oh, di sini enggak ada. Deh, pulang ya. Pew. Oke, sekarang kemana? Oh, kan pulang kan. Oh, pew. Thank you, Sion. Okay, you're welcome. And I saw that with you too. Here, let's do this. Okay. Based on the Pokemon called Oreo Crow Change, bring a building in the vector form. Different type of flower. Okay. But so it was anyway. Pew. You are asking how the access. And I quest the soul be the going now. Probably be worried. Oke, Profesor kita akan khawatir. Jadi kita harus segera pulang. As you are and Lily with you too. What are you up to how? Just finish it up my trial, huh? As you are, I wanna see a really do learn it anything from my trial. Let me battle you again. Tolong sekali kamu ah. Itu baru selesai. Aku udah selesai tadi.
what I'm doing now. Oh, kita gua udah full lagi ya. Gimana? Pasti plot. Oh ilah, pasti plot. Ya serangannya tambah sakit ya, walaupun nanti pasti diserang duluan. Obviously. Ow. Oke, nasty plot again. Dua kali aja cukup ya. Karena dua kali aja itu udah sakit banget. Oh, kita nyerang ya. Jangan mati, jangan mati. Oh, udah mati. Kita jadi kurangin. Kenapa main attack? Gue udah main speed attack. Thundershock. Langsung mati kan guys, keren banget ya. Dua kali nasty plot aja udah langsung mati. Inkai. Dia mau keluarin noibat. Dia tipe kelelawar tapi dia sebenarnya tipe naga ya. Thundershock. Ya mungkin kalian nggak percaya, bisa lihat di Google kalau dia itu tipe naga, flying naga ya. Nanti kalau dia udah evo, dia keren banget tuh. Di sini ada Pikachu, dia udah punya Pikachu aja ya. Dia level 12 padahal. Udah keren banget. Dia masih belum level 20, masih belum berubah Pikachu, men. Gak mangkel toh. Keren banget. Sakit kan? Sakit punya gue, teman kamu. Masuk. Udah IND. So of my Pokemon best set more. Latihan lagi sana. Kamu masih terlalu lemah buat aku. So you and me both at the totem Pokemon, huh? Siap. Look like we getting pretty strong. And I'm not stopping now. I'm gonna use the momentum to beat my old grandpa too. Dia akan minta tolong sama kakeknya biar jadi lebih kuat lagi. Hey there, Zion. No, I call on you, yeah. Thankful for tracking Lily down for me. Nah, jadi Kukui, aku terima kasih karena aku telah menjaga Lily. Oh, thank you. Probably looking hand together in glee right about now. Oh yeah. Oh yeah. What do you mean? It's all the part of the trial, yeah. After you can one island trial, you got battle the island Kahuna. Jadi kalau kita udah menyelesaikan satu pulau, jadi kita akan berpindah pulau lagi ya. Kalau menyelesaikan yang lainnya, jadi I win the Blast Dog Rute 3. Oke, sebelum kita melanjutkan ke Rute 3, jadi kita akan lihat sekeliling dulu ya yang tadi belum kita jelajahi. Nah, ada satu yang belum kita jelajahi itu. Jangan lupa selalu untuk lihat sekeliling. Oke, okay, I'm sorry, I don't have time about you. I'm back now. Oke, okay, bye bye. Oke, okay, kita masuk dulu ke sini. Ya, turun. Diturun tadi kita belum turun ya. Ada Dairy Bill. Dia belum punya tuh. Tapi nggak bisa gue tangkep, gue nggak ada pocket ball. Thundershock super efektif, langsung mati. Emangnya 20 sih, langsung mati dia. Oh, level 21, nice Ryota. Tapi kenapa dia masih belum evo ya, jadi Pikachu? Kenapa? Why? Sini ada apa? Gak ada apa-apa. Jalan. Oh, ada Bisidak. Ada Bisidak. Kita Thundershock. Mati kau Bisidak. I'm sorry Bisidak. Nanti kalau ada Pokeball gue tangkap ya. Tunggu sebentar. Gue masih jalan-jalan aja. Itu nggak ada apa-apa. Oke, coba turun ke bawah. Oh, di sini ada. Nice, super potion. Alhamdulillah.
sih, nggak ada air tapi ada bintang. Oke, penerusuk lah, mati sana. Maaf ya, Presida. Dia itu nggak salah apa-apa, tapi gue bunuh gitu. Kenapa coba? Oke, coba kita kesini, ada apa? Dapat starfish. Starfish di sini. What the hell, baru 4 langkah cuy. Semucung ini gue sama. Gak mau tau caranya gimana. Semucung level 12. Gue kasih Pokemon gak buat. Gak buat. Gue kasih listrik. Gue tambah lambat. Gue spawn. Ditampar. Gak dapet ya, gue bunuh lah. Fucking dicium men. Kan bencongnya itu gak minta ampun, dari kecil aja udah bencong. Dan rusak. What confuse. Oh, sakit sekali. Itulah gak enaknya kalau ada confuse ya. Kita gagal serang, jadi confuse-nya kena kita sendiri ya. Tapi kemungkinan berhasilnya itu juga sedikit, gak terlalu banyak ya. Oke, kita terus again. Mati saja lah, matilah. Lama banget kayak gila. Oh ya guys, ngomong-ngomong kalau di emulator kalian bisa mengatur jadwal untuk pagi, siang, malam ya. Di sini waktunya mengikuti dunia nyata, jadi di Indonesia sekarang udah jam 10 malam. Jadi di sini juga ikut jam 10 malam. Tapi katanya orang-orang dunianya kita sama dunianya di Pokemon Ultra Sun dan Ultra Moon itu berbeda 12 jam. Tapi nggak tahu lagi benar apa enggak. Dan menurut gua sih sama aja sih ya. Gak jauh beda, malah masih ngikutin jamnya kita malah. Kalau jam kita jam 10 ya, di sana jam 10 malam. Di sini kan dapat 10 malam kok. Oke, dapat death ball, nice. Kita ngomong sama orang ini. Halo lah, it's on beautiful night. This time world, you like to see something fantastic. Yes. Then come this way, the better you crawl down to. See that? Apa tuh? Oh, do you think that is the girl with this Pokemon Vineon? Oh, Vineon. Jadi dia Pokemon Vineon ya. Yeah. Feel free to stop by. I can any my space online. I don't understand ya. Wih, apa ini? Udah ambil botol. Will you open the botol? Yes. To the person who find the litter. If you are writing this litter, please find a way to deliver in it to my little sister. She left the Ikiton Mili Mili is like
this place where I am now is really what I look I believe. But alah, kulah. Don't care. Nanti kalau ketemu sama istrinya, adiknya gue kasih lah. Nanti kita sekarang pulang. Don't care. Delivery gue belum nangkep. Di sini ya, kalian harus benar-benar menghemat uang banget. Di sini susah banget cari uangnya, kecuali kalau kalian mengalahkan NPC ya, baru udah bisa dapat uang banyak. Jadi kalau kalian cuma main Pokemon nggak bisa dapat uang. Jual-jual pun juga bingung ya. Kebanyakan sih butuh semua, kebanyakan. Jadi kalau untuk jual-jual ya agak susah. Oke, kan? Oh ya, selamat tahun baru untuk kalian semua ya. Sudah menjalani tahun baru. Jangan lupa bentar lagi tahun baru Imlek. Jadi gue udah gak sabar untuk mendapatkan ampau ya. Gue masih belum dapat ampau dari orang tua gue. Jadi kayaknya gue udah besar gini gak bisa dapat ampau ya. Oke, what are you doing here? Udah cuma gitu aja. Think it like you journey together with your Pokemon really suit my soul. Thank you, I think give you something. Suit the bell. Oh, dapat suit the bell ya. Pokemon feel a friend dealer towards you if you give the suit ball to her. Make a claiming soul in the trail sun. Okay, coba kita lihat suit the ball ya. Suit the ball. Item will help. Ball, tapi nggak bisa diambil ya. Nah, ada batu-batunya. Senang sekali. Ini biasanya kalau warna kuning itu TM ya atau skill-skill. Jangan lupa untuk diambil. Oke, kita back. Kita lewat jembatan. Wait a minute. Belum kita udah lawan trainer ya. Lumayan lah, nambah XP ya. Oh, namanya Joshua Outgrowth Light. Aku juga punya satu. This is my partner Pichu. Gue ganti aja, ganti Kira karena dia tipe api ya, jadi gue tipe air. Ini my Pokemon starter pertama gue. Kira, this is Ember. Sakit gak kena damage malah. Kenapa gak kena damage? Karena love-nya Kira gua ini itu ada di love 5 ya. Jadi setiap kadang kalau hoki itu bisa menetralisir serangan musuh, jadi musuhnya gak bisa nyerang kita. Growlithe level 18 gitu, level 22. Keren banget ya kalau ngelawan satu aja udah kayak gitu. Satu kali hit lagi. Oke, di sini ada apa? Gak ada apa-apa. Oh, ini gua. Super good ya, nice. Eits, gue baca ini. Ini bacanya apa? Ikiton. Udah gitu aja. Look sekali, men.
Oh, di sini ada berry. What? Baru dua langkah cuy. Dua langkah masuk ke rumput. Nah, kita pulang lagi. Kiran. Kita berry. Berry spooker. Apa berry? Berry spooker. The berry man, berry spoken. Okay, dapat ini. Dapat nespa lumayan. Untung banget ya hari ini. Okay, sekarang boleh ketemu apa? Okay, saya ini. Ah, Spiro. Okay. Untung Spiro again. Putaran aja ya. Kita coba ngomong. Hello, you are located on you. I got a follower. I want to ask some like you. Please, you can help me. Alright. Okay, thanks, kid. The Alola spirit you are so nice here. I'm going here in my honeymoon. My beautiful girl and complete plan for this. The Pokemon you have come someday, yeah. Someday you get along with Charbin dan Karadil. Oke, kita harus mencari yang namanya Sabley ya. Yang Sabley itu di Karadil di sebuah gua. Itu nanti di Hey. Oke, sekarang kita story dulu nanti aja cari Pokemon-nya. Trialsion. Jadi kita menyelesaikan trialnya dulu ya untuk mendapatkan power set fighting tipe. Oh, kita akan mendapatkan fighting tipe ya. Apa ini? What are you doing, kakek? Grandpa, what are you doing, grandpa? Oh, sih. What a minute. Maksudnya aku pernah tahu ya. Mana ya? Nek. Oh yeah, there is something we want something. Yes. Oh, di sini ternyata kita tadi kan udah nemuin surat ya. Ternyata si nenek ini yang adiknya si yang punya itu. Ternyata dunia ini sempit ya. Thank you for that your fun. Okay, my brother. Oh, kakaknya yang ngasih tem stada semain lah ya. Just one more follower. Oh, dia punya satu pesan lagi, kita harus cari ya. Yang gak tau harus cari gimana. Oke, lebih baik kita lanjutin aja. Nah, kakek. Oke, kita disuruh lawan ya. Lawan siapa nih? Nani. Oh, lawan kakeknya. Melee is lain, so we begin. Grand trial begin. Ah, isn't Kahuna hala? Isn't Kahuna hala? Isn't macho? Oh, this is macho. Oh, macho itu kalah sama apa ya? Kalau nggak salah itu dia kalah sama tipe flying. Coba kita lihat. Flying. Tidak ada flying. Oke, nama-nama kita anak tipe. Ini. Lucu banget ya, lucunya kalau anak tipe. Ditinju mati gua. Untung sekali. Kira. Ini Pokemon starter gua ya. Namanya Kira.
tinju lagi. Oke, karena gue nggak suka, langsung gue ice beam aja. Ice whip. Beku. Udah beku, udah ngurangin itu ya. Gue bukuin lagi. Ice whip. Ice whip. Macok mati. Oh no, he died. Double XP lumayan. Makuita tidak lah. Peluang gue ini kuat, men. Mau tipe petarung, mau tipe apapun, terserah. Oh, fake out. Oh, ditampar tuh mayat. Banyak force. Steel push. Attack. Di pasir. Nah, sakit. Oke, lagi serang lagi. Voice. Makuita die. Oke. Next, next, next. Next, come on next. Come on, come on. Crab driver ya. Ini yang kepiting ini. Tuh kan. Kepitingnya ada tinju. Jajong Vice. Disaster Vice. Jurus, man. Disaster Power. Disaster Power. All out pummeling. Ditinju, ditendang, dibakar gua. Oke. Aku juga bisa, men. Jet power. Breaking bridge. Kita mulai, Kira. Oke, Kira jet power. Kekuatan penuh. Breakneck bridge. I'm the winner, man. I'm the winner. Hahaha. Ini lumayan ya, dapat uang 2.500, banyak banget. Jadi kalau lawan MPC itu selalu dapat uangnya banyak. The race will come as no surprise to me. Jadi kamu udah menganggap aku udah kuat ya, hebat banget. Tapi go. And you make Tapu Koko aggress. Nah, Tapu Koko-nya Pokemon legendaris yang menjaga pulau. Juga lihat pertandingan kita ya. Ini keren banget. Nah, dan akhirnya, finally, bisa power yang kedua. Deneng! Grand Trial complete. Woo! Susah banget ya selama ini. Fighting sub, fighting set, crystal. Oke, di sini ditunjukin gayanya cara pose. Ini cuma tinju ya, masa cewek harus meragakan kayak gitu? Lu gila ya? Ya kan mau lah. Good morning, the titan, the sun and light. Kenapa dia belum ditangkap gitu loh? Why? Kenapa? Ini halanya nih aneh ya. Aku tadi dia. How about you? I set you up so you can ride my Taurus. Kita udah dikasih Taurus, man. Kita disuruh mengendarai ya. Little Packer. Jadi karena ada ini, kita bisa mengendarai si Taurus itu. Wow, nggak cocok banget ya. Kalau cewek naik itu, kayak rasanya nggak cocok gitu loh. Kenapa?
Okay. Kita disuruh pencet Y atau segitiga kekuatan sosial yang perform. Set power lovely. Oh, kita nanti akan dikasih challenge lagi ya sama dia. Ini kita harus ke kota dulu. Dapat TM, hardship. Nah ini, hardship ini penting banget nih. Untuk mendapatkan yang lain, Pokemon tinggal darahnya tinggal satu. Dan ini, kalau misalnya kita hardship lagi, darahnya akan selalu satu terus. Jadi tenang. Pew-pew. Tinggal kamu ya, how cepet ya, misul. Oke, dia masih training dulu. Kasihan sekali. Oke, ya, selanjutnya. Oh, wait a minute. Oh, man. Yeah. Taurus. Itu untuk naikin ya. Sudah totem. Sudah berduka ini pasti bisa dapat menghancurin batu ya. Keren banget. Ini kalau dipencet bundar jalannya bisa cepet nih. Kayak gini nih. Siap. Kita balik aja ya, balik. What the hell? Baru jalan 2 langkah ya, selalu amis. Oh iya, kenapa kan tahun sebelumnya nggak gue pakai gitu ya? Oke, tunggu sebentar. Oke, gue pakai Taurus. Oke, nice. Rasanya gue jalan lebih cepat daripada yang lain. Keren sekali. Belum udah sampai sini ya. Oke, gue mau kesini. Di sini ada Pokeball yang belum gue tangkap. What the hell? Di sini ada Yukong. Nanti aja gue bunuhnya. Gue lagi buru-buru. Oh, gak bisa. What the hell? Baru turun, men. Ada tiket. Tapi gue harus pergi. Oke, dadah. Gak bisa.
pak. Kan misalnya berapa nih? Dapat TM thief, dapat TM curi ya. Oke, sekarang waktunya kita pergi. Ternyata ini Taurusnya bisa loncat juga ya. Kenapa sih tadi? Cuma pengen lewat, men. Lewat. Kalau misalnya naik Taurus, bajunya gitu ya, masih pakai baju kendaraannya. Dia nggak ganti baju dulu ternyata. Oke, di sini sudah. Mana lagi ya? Mana yang ada batunya tadi? Pasang itu tadi ada ya? Ada kok tadi yang ada batunya itu. Ikan ini kalau kalian merangkap dia naturnya harus adamant biar serang attack-nya tuh kuat. Ya cuma dapat starfish. Jauh-jauh sih itu cuma dapat starfish. Oke. Kemana lagi nih? Oh, di satu situ ya. Oke, coba kita masuk. Oh, hello Tanner. Look like you got a Z power ring. Yes, I have one. Head up to top. Strike your favorite poster. Wah, jadi kita di sini bisa foto dengan poster ya, dengan Pokemon kita. Oke, Pokemon buat Pikachu di sini. Oke, bisa foto. Oh, di sini ada gayanya ya. Mau jadi foto juga. Bisa pagi atau malam. Gimana gitu ya kalau ketika si cewek kalau meragakan kayak gitu ya. Oh yang ini sudah deket nih. Oh siapa itu? Pikachu-nya mati. Pikachu-nya mati. Gitu aja lah ya, gak usah banyak-banyak bos ya. Oh, I like your photo, thank you. I give you a little something special so you can check out the photo I need to. Foto album, dapat foto album. Keren ya. Bisa buat foto-foto tuh. Have any Pokemon? Ternyata aku masih belum punya. Coba ya. Turn left, turn right. Lucu ya. Turn right again. Okay, langsung. Pokeboo. What? Boo.
Oke, dadah. Cukup satu aja ya, gak usah banyak-banyak. Apa ini? Gak ada apa-apa. Asik. Oke, guys, thank you for watching. Oke, cukup di sini aja. Kita lanjutin besok karena animasi ya. Oke, jika kalian menyukai video ini, beri gue tanda jempol ke atas. Jika kalian tidak menyukai video ini, beri gue tanda jempol ke bawah. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya jika kalian ingin melihat video gue untuk yang selanjutnya ya. Jadi kalau ada update nanti kalian akan diberitahu. Oke, thanks. Thank you. Goodbye. See you next time. Bye bye.